Terima kasih Anda masih bersama kami. Guna mengatasi limbah domestik, pemerintah Kota Bandung mendapati bantuan biotank dari PT Mitratel. Hal ini terwujud berkat upaya Satgas Citarum Harum Sektor 22 yang mendorong pencapaian ODF 100. Bantuan biotank tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Oded Muhammad Daniel dan Ketua Forum Bandung Sehat Siti Muntamah. Berlokasi di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Wali Kota Oded Muhammad Daniel dan Ketua Forum Bandung Sehat Siti Muntamah Oded mendapat bantuan biotank dari PT Mitratel. Ketua Forum Bandung Sehat menyampaikan bahwa Kota Bandung menjadi zona merah pembuangan limbah domestik yang meliputi kotoran manusia. Untuk itu, keberadaan biotank ini sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan. Hal serupa disampaikan Wali Kota Oded yang menyerukan agar open defecation free atau stop buang air besar sembarangan dapat terwujud 100%. Pemkot Bandung mengapresiasi kinerja dan sektor 22 Citarum Harum yang terus berupaya mendorong pencapaian ODF 100%. Satu bioteknya untuk 30 kakak ya, 30 kakak ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Yang pertama saya bisa terima kasih kepada donatur ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian untuk solusi ya pembangunan apa namanya serta ODF Kota Bandung. Sementara itu, Ketua Harian Citarum Harum mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembalikan fungsi sungai, sehingga tidak ada lagi warga yang membuang limbah domestik. Nantinya satu unit biotank dapat digunakan oleh 25 kepala keluarga atau sekitar 500 orang. Wali Kota berharap pencapaian open defecation free 100% dapat segera terwujud karena ODF menjadi bagian dari permasalahan Kota Bandung dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska melaporkan.